kancah pertandingan Gelora Citra. Acur ini yang cukup padat penonton, hampir jutaan insan. Apalagi kali ini bola pertama akan coba pegang rat-rat lain kanan. Anda akan berhasil atau tidak, kena robekan kemudian muncul. Satu angka dimiliki langsung oleh anak Ceng. Keluar dong kepala gue. Tolong kepada ofisial yang ada di dalam lapang jangan merokok. Di dalam lapang. Boro-boro AWW senajan ibu lah merokok. Kita lihat kembali muncul di sana dengan baik, sangat super. Dicoba ditahan dengan baik, jomblo yang dicari. Tapi lulus bola pertama, datang pertolongan sang baik. Marcel kembali kita lihat, ternyata RD. RD. Dua. Bagaimanakah Marcel dengan tenang? Berambut tipis dan terjal terbiasa. Apalagi, jadi pulang mahal. Coba diterima dengan baik, jomblo kali ini. Tapi menarik, ragu. Tidak nomor 6 pun. Kembali unggul, kita lihat tiga kosong. Kita lihat Upi usia dikasih umpan dengan baik dan kembali lucu, bukan main dede. Oh, masih dia kejar dengan baik. Bagaimana riwayat mereka terjadi? Masih dia satu persatu dengan bola dan ternyata Marcel umpan pertama juga datang. Poin di sana menjadi halo kalau kayu bisa pecah angka juga bisa tambah 1-3 lagi dulu kan ya 1-3 kita lihat bagaimana Herdi dengan baik. Kita lihat tuan rumah maupun pionir, hebatnya tuan rumah sebagai pionir. 2-3 anak tuan rumah selalu memiliki sponsor pionir yang selalu diasuh oleh Pak Jirus. Waktu lihat sudah karena dibuang modal di turnamen kita akan kaya. 4-2 gratis kembali dan kesempatan nomor 2 Ricky dengan hebatnya serangan Anda dipatahkan Ade, dibalas Ade. Hitungan detik saja Ade kembali bisa menghipnotis oleh bola keras sehingga sulit mereka menghindar. 3-4 saat untuk sama dikejar Asep, masih ada Marcel kembali Ricky. Kita lihat ada Basir, bahaya. Oh, Ade betul-betul pukulan Anda jelas bisa menyingkirkan musuh Anda. 4-1 narikan ini kesempatan lagi-lagi serangan super dimainkan dengan baik. Siapakah gerangan menembang Basir, yang mana Basir kembali, masih Basir. Kita lihat dicoba ditahan di belakang dengan baik, tapi indahnya Ricky hilang banget. Pukulan cantik datang di sana. Akan asiknya Ade. 5-4 untuk TO diberikan kembali. Boleh. Ya. Sakaledeui kade ka penonton anu teu ngangge masker kedah ngangge. Anu teu nyandak mangga aruh heula ka bumi nyandak margi taya persediaan di panitia. Ulah segitu lah. Jauh urang bari indak kudu ka mana? Ibu daripada uih dari kabumi, maskernya kakantun soku samping oleh halangan. Samping cucu kakantun. Itu ya gue ngeri, akan datang serangan indahnya, dicoba dipetik kembali. Herdi pun galak, kita lihat. 5 sama. Dengan keras Herdi, kita saksikan nomor 5 seorang Herdi. Yang Herdi lagi-lagi siap bertarung dengan baik. Dan kesempatan bola bulat diberikan mereka. Ternyata Basir kasih umpan dengan ganteng. Ada Ricky di sana. Luar biasa gaya tipu mereka. Dikatakan tipu muslihat akan beruntung. Kembali Herdi. Masih Herdi. Ayam benang kain. Tak berbicara sepandai-pandainya tupai melompat satu saat mungkin ada jatuhnya. Indah-indahnya serangan super dimainkan Herdi satu untuk menekan gagalnya. Kemudian kita akan ulang kembali. Akan kembali ulangi bola pertama tapi sayang salah overlap. Kita lihat angka pertama menjadi 7 melawan 6. 7 angka bagi anak pionir kita lihat. Yang mana pangeran tuan rumah selalu pionir punya harapan. Apalagi tamu besar dari Cengal. Hebatnya Cengal. Nomor 3 seorang. Iya. Upiu namun ternyata berhasil sudah Upiu. 7 sama. Masihkah nomor 6 pun tidak gagal seorang Ade kita lihat atau Dede. Bisakah Dede malah lawan dengan pukulan kerasnya. Tapi mungkin lagi-lagi overlap mereka akan gagal. Apakah Anda tahu aturan atau sengaja pelanggaran dibikin-bikin? Kami harapkan jangan sampai terulang kembali. Kita lihat. Oh, bagaimana?
cukup emosional. Kita lihat serangan nomor 3 UPI kan ini amat tidak masuk karena luar sudah 9 angka dimiliki Pioner. Bagaimana jawaban Pioner dan tekan lebih baik, kita lihat satu tekanan yang indah nomor 3 pun seorang UPI 8-9. Kesempatan lagi-lagi sama super nomor 9 pun Muhammad Febri. Ini dia Febri kembali siap berlaga dengan baik. Sekali main deh. Dan itu dia lucunya serangan mahal dengan memiliki Ultraman atau Gidi Ultraman 10-8. Gidi Ultraman betul sekali. Cuman hanya lawanan memeh tuang lantaran Didi dikatakan sangat galak. Dan bagaimana pertolongan mereka? Namun tidak terganggu. Kata orang bilang betul-betul tidak berhasil. 9-10. Hanyalah satu untuk Upi membalas. Bisakah Jombul menerima bola dengan satu umpan diberikan Ricky, dibalas Herdi namun ternyata sedikit pun pelanggaran. 10 saudara-saudara kita lihat bagaimana terjadi serangan indah di perubahan UPI. Masih UPI dibaca ketat kembali Pioner. Masih Pioner aktif dia salah aplikasi dan ternyata lagi-lagi masuk di tangan Pioner. 11-10. Tegang luar biasa. Pioner kali ini berani menyamakan setnya di babak kedua. Karena kita lihat ini dia terjadi. Pioner sangat indah. Tak mau kalah. Oh, luar bung. Karena emosi Anda cukup meninggi. Emosi Anda cukup juga tinggi. 11-1. Masih kembali Marcel. Dicoba dengan baik serangan indah di tangan Dede. Hebat banget seorang Ade. Dan poin manin 12-11. Muhammad Ade begitu berambut pirang terlihat, tapi luar biasa pukulan sangat menyerang dan kembali bola bulat akan coba tekan dengan baik. Begitu gencar kembali bola pertama, Ricky yang kasih umpan. Di situ Herdi menerima bola. Untungnya Herdi cepat ambil tindakan. Tidak usah banyak kompromi, main jebret langsung. 12 sama terlihat dan kembali Ricky sebagai toser. Dicoba Ultraman. Masih ada serangan mahal yang tangan jempol. Lagi-lagi diterima maksudnya. Tapi sayang tidak berhasil. 2 atau 13-12. Ini kesempatan Basef kembali. Mencoba gerak cepat dimainkan Basef. Tapi mungkin mereka akan siap tarung dengan baik. Tapi mungkin mereka tidak gagal memproduk pukulan keras Herdi. Luar biasa Herdi. Di manakah dia? Herdi. Aku sangat sayang. Betul sekali, banyak orang yang ngetop kepada Herdi. Apalagi melihat kegantengan Herdi dan keindahan Herdi. Yang mana Ade pun tidak gagal. Selalu dia beroverlating. Karena betul kita seolah-olah butuh variasi untuk pertandingan. Disitulah Ade suka overlating. Hanya saya suka opor ayam. Ibu-ibu suka konsumsi softtek. Tapi saya suka konsumsi sop buntut. Kita lihat bagaimana. Akan kejam bukan main. Serangan di blocking habis-habisan. 15-13. Untuk Pioner kembali siap menaruhkan raga dan jawa. Bukan hanya permainan ini asal-asalan tapi jelas memiliki tensi yang tinggi. 16-13 untuk TO diberikan kembali. Si boleh-boleh saja. Info kersadayana mangga dina dinten enjing milih banyak nonton Pak di Gunung Manik empat besar ada pemain pro liga insyaallah Pepri bakal datang dan PON Papua juga datang pada hari besok. Mudah-mudahan tidak ada gangguan di Gunung Manik. Aya kabar buruk di Sumedang dibubarkeun saudara, tapi mudah-mudahan aya dina kasarakatan aya karejo. Mudah-mudahan amin. Idris kembali akan coba bola dimainkan yang baik dan semangat buka main sangat super mereka terjadi adukan Ricky di sana. Akan bahaya turun keras di blocking habis-habisan. Angka bertambah 17-13. 17-13. Ayo 17 perang 13 bertahan. Kembali bola lihat di tangan kita. Oh, dibuang tidak masuk mungkin. Atau sedikit mendatar dikatakan secawan madu disodorkan tumpah di lapangan. Sebutir cinta diberikan tapi kenapa dianjurkan. Pesan Anda terkirim gara-gara sinyal kurang terang. Pukulan Anda tidak masuk gara-gara netting. Dan bagaimana kita lihat bagaimana umpan yang diberikan seorang Basef masih berjalan namun dikatakan closing akan keluar salah alamat padahal cuma Ayu Ting Ting yang punya alamat palsu tapi ternyata gaya tipu pemain tuan punya alamat palsu tidak ada sasaran maksudnya. 15-17 masih kami biarkan lagi-lagi gagal. Kita lihat 18-15 untuk Pioner sebagai tuan rumah. Kita lihat karena betul Pioner mengejar target juara apakah bisa atau tidak Pioner seorang Marcel.
di blocking habis-habisan namun tetap jebol 19-15. Arbol karung bolong dia bisa ditekan jebol dan kembali bola bulat lucu di tangan belakang dicoba Marcel kerja keras tapi mungkin perjuangan mereka akan lolos. Di situ akan Esbol keluar sudah 20-15. Tenang pionir kali ini bisa menyamakan setnya karena tidak ada kata mustahil. Mereka siap berjuang habis-habisan dan kembali Herdi mengecohnya di sana dengan baik. Herdi 16-20. Terjadi pergerakan ini luar biasa. Apalagi nomor 9 kita lihat. Siapakah gerangan nomor 9? Seorang Febri kembali dan di situ datang serangan Ade. Masih meluncur dengan tenang Ade. Digiring lagi Ade. Ternyata ada serangan mahal muncul di belakang. Herdi kali ini siap berlagak. Namun sayang tidak berhasil karena tetap bola pecah masuk keluar 17-20. Hanya 3 untuk sama dikejar Herdi kembali. Oh maksud kami Febri namun keluar sudah 21-17. Banyak buang-buang bola maksud kami. Dikatakan biji gratis. Dan kembali lagi-lagi. Kasus yang sama seperti tadi. Harus divaksinasi dulu agar supaya tidak menular penyakit gagalnya. Hanya kita lihat melihat seorang jombul yang benar. Dan kembali akan dibalas. Dengan pukulan mahal anak. Pionir 22-18. Nomor 4 kita lihat seorang Teddy Jeduk kita lihat. Teddy Jeduk kita lihat nomor 4. Dicoba Ricky kasih umpan kepada Herdi. Sangat kejam Herdi pun jalannya luar biasa. 19-22. Muhammad Marcel dengan tenang mencoba geser ke belakang. Tapi hebatnya Marcel dengan tenang menggiring bola. Di situ Ade yang dicari. Oh bagaimana pelanggaran Bung? Pelanggaran sedikit terjelat seorang wasit. Angka pertama 20-22 di babak yang kedua. Cukup unik kembali anak-anak cengal. Begitu sebaliknya pionir berani akan kalahkan lawan. Dan ternyata tangan Kidal Basit. Tenggelane tangan kede. Narima nage harese. Tungtuna hare-hare. Tenggelane tangan kede. Narima nage hare. Tungtuna harese. Dan bagaimana? Apakah? Ya kita lihat. Pergantian pemain. Nomor 8 dimasukkan tenaga segarnya. Kita lihat di kapten kiri kembali. Akan mencoba serangan super dimainkan. Dan ternyata datang serangan balik. Mahalnya pukulan Anda akan terjadi angka berubah. 24-20. Tuan kembali kita lihat. Bobotoh bilang dengan nyaman. Tuan rumah kali ini masih tuan. Kembali kita lihat. Cengal. Pasuan bisa terjadi di mana-mana. 21-24. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Mekah, termasuk di Amerika juga ada. Karena Sopo dan Jarwo ikut berbicara betul, bos. Kita lihat bagaimana, asiknya bukan main. Dikatakan habislah sudah. Riwayat akhir babak kedua langsung dimenangkan oleh anak.